dibantu sama anak sama cucu atau kerja sendiri? Kita sendiri, kerja. Misalnya nyari kenyang perut aja begitu. Kerja apa? Kerja apa ya? Kerja yang bisa. Apa? Ibu Rohaya, ini pasti dapat kalau seperti ini. Ini bisa apa? Bunung, ini sendiri ya. Anaknya sudah keluar semua, dia pembantu rumah tangga. Kayak gini dapat. Ibu apa nama? Ibu Turasmi pembantu rumah tangga dapat. Tapi yang sudah mampu tidak bisa dapat. Sama bapak tadi yang tua mana tadi? Ini. Ya, supaya enggak diri gitu loh. Kok jana-jana doang gudang enggak? Ini gudang. Nah ini. Nah ini lanjut benar. Nah kayak gini di data. Nah itu datanya itu kayak KJP nanti. Nah kayak begini dapat ya. Pak RT. Nanti Pak RT yang datang. Ya. Ya dapat nenek. Nenek dapat. Nenek dapat ya. Nah maksud saya kayak begini yang dapat. Nanti akan dididik ya, dididik khusus sebagai tukang. Nah, apa syaratnya? Syaratnya satu, badannya masih kuat dan mau bekerja. Ya, ya kita ambil yang mau bekerja, lihat bekerja, bukan mandor kawat. Ya, kerja kendor, makanya kuat. Nah, itu nggak usah. Ya. Kan banyak juga ini. Kerjanya kendor, makan aja kuat kan itu ya. Nah, cari yang rajin di sini. Yang kedua siapa? RT RW-nya yang tahu, yang nganggur ya. Nanti akan dididik. Yang kedua, ijazah perlu enggak? Enggak perlu. Yang penting mau kerja dan bisa baca tulis. Itu aja, ya enggak? Percuma ijazah tinggi-tinggi tapi enggak mau kerja, ya. Nah, ya enggak? Yang kerja gitu ya. Yang ketiga mereka belum punya pekerjaan. Ya enggak? Nah, ini yang perlu di